Oke guys, kali ini gue mau ngecek apakah jalur untuk rem blong ini berfungsi ya guys. Langsung aja di sini gue udah pakai nih truk gue. Gue beli truk lagi. Jadi di sini langsung gue cek aja dulu apakah berfungsi. Di sini gue ngebut banget. Gue langsung ngebut dari awal. Apakah berfungsi? Kita lihat. Ternyata di sini masih ngebut tuh, masih jedak jedug. Sampai akhirnya nabrak. Waduh. Ternyata jalurnya tidak berfungsi. Atau mungkin truk gue yang terlalu enteng. Tapi kita cek dulu sekarang. Sekarang gue di sini pakai trailer. Nah, pakai trailer kan mungkin ada tambahan lebih beratnya. Jadi langsung aja kita cek. Sama gue langsung ngebut juga di sini. Gak pakai basa-basi, langsung aja gacor bos. Ngebut langsung. Nyelip dikit. Abis itu langsung ngebut. Di sini agak berat suaranya, tapi tetap lebih ngebut. Waduh. Dan ya itulah yang terjadi. Tetap nabrak. Selanjutnya apalagi ya guys ya,